Assalamualaikum. Waduh, Pak Gubernur. Capres kita. Assalamualaikum. Pak. Bisa bareng-bareng. Iya, begitu lah nasibnya. Ngecek beras, ngecek kan bulog semua. Tadi anu ya kuliahmu. Iya, diundi. Tapi kita cepat-cepat kita ketemu capres, Pak Ganjar. Emang bajunya kayak gini diundi tadi. Iya. Baik, kita polos terus. Ganjar lagi polos terus kita. Siap, sudah siap. Siap. Ya, tadi Pak. Pak. Ya, ya. Calon Presiden, Capres, dari PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo mengungkapkan ketertarikannya untuk berpasangan bersama Menteri BUMN yang juga Ketum PSSI, Erick Thohir di pemilihan Presiden, Pilpres, 2024 mendatang. Mengingat saat ini Gubernur Jawa Tengah, Jateng, tersebut belum memiliki cawapres yang definitif atau masih jomblo untuk maju di kontestasi demokrasi mendatang, Mas Erick menarik untuk menjadi cawapres, terang Ganjar Pranowo saat melakukan podcast bersama Najwa Shihab. Ganjar Pranowo melihat Erick Thohir sebagai pemimpin berkompeten yang datang dari kalangan generasi muda. Orang nomor satu di Jateng ini menggambarkan sosok menteri terbaik dan andalan Presiden Jokowi tersebut sebagai pemimpin muda yang sangat energik di pemerintahan. Anak muda energik ya, representasi anak muda, ujar Ganjar Pranowo. Selama ini mereka sudah dikabarkan akan berpasangan pada Pilpres 2024 mendatang. Partai Amanat Nasional dan Sekretaris PBNU mengusulkan nama Erick Thohir. Apalagi, Erick sudah secara sah bergabung ke PBNU. Erick bukan hanya seorang menteri, dia adalah pengusaha besar yang banyak bergerak di bidang media, olahraga dan pertambangan. Sehingga, tak menutup kemungkinan mempunyai modal besar untuk menjadi cawapres dari Ganjar Pranowo.